itu kan menurut pemerintah daerah itu, mereka itu memasang baliho tidak sesuai dengan ketentuan. Tempatnya juga tidak sesuai, kemudian pajak juga tidak bayar, dan kemudian kalimat-kalimatnya juga ada yang tidak bagus, mau melakukan revolusi alat dan sebagainya, yang mengundang-mengundang kepada masyarakat keresahan. Ya. Tapi intinya adalah ini tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, melalui pemusbidaan makanya ini ditertibkan. Ditertibkan, ya. Saya tidak mendapat perintah langsung dari Panglima TNI. Karena kalau hal-hal yang begini cukup pangdam saja. Keterisian di Sumatera ini melonjak, pas turunnya itu drastis, Pak. Berhasil. Ya, terima kasih lah dari tanggapan Bapak Presiden. Artinya ini semua karena keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia yang sudah begitu tinggi kesadarannya untuk melakukan 3M. Ya, itu luar biasa. Sekarang di mana-mana kita melihat mereka sudah tahu bagaimana menggunakan masker, bagaimana menjaga jarak dan mencuci tangan. Artinya inilah dari basis yang sangat dasar, inilah yang akhirnya mempengaruhi. Begitu juga keterlibatan dari aparat, baik kepolisian maupun TNI, begitu juga pemerintah daerah, unsur-unsur kesehatannya ini luar biasa. Begitu juga di sini pelayanan kesehatan dari Wisma Atlet maupun rumah sakit yang ada di Jakarta, penanganan terhadap COVID-19 ini sangat serius, sehingga tingkat kesembuhan ini semakin meningkat, saya lihat. Jadi juga tingkat kematian sekarang sudah semakin menurun. Jadi yang positif ini sekarang sudah